dari dalam masjid Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya dengan nada protes. Guru, buat apa dan apa gunanya aku membaca Al-Quran ini? Tak ada satupun kata yang aku mengerti ketika membacanya. Percuma, guru. Kemudian gurunya tidak menjawab. Gurunya mengajak dia mengambil sebuah ember yang sudah kotor, yang terletak di ujung halaman. Kata gurunya, ambillah dari sungai di depan rumah itu. Air bawakan ke sini. Lalu bergegas murid ini mengambil air dari sungai itu. Tapi rupanya bukan hanya kotor, timba ini sudah rusak, bocor di mana-mana. Sehingga ketika dia mengambil air, tak satu pun air yang bisa bertahan ketika sampai di depan gurunya. Lalu gurunya bilang, ambil air lagi. Dia bergegas kali ini. Tapi karena memang bocornya besar, tak satu pun air yang tertampung. Tapi gurunya bilang, ambil lagi. Dia berulang-alik berkali-kali. Sampai kemudian dia menyampaikan, percuma guru, tak ada gunanya, ember ini bocor. Tapi gurunya dengan tersenyum menyampaikan, tapi sekarang ember ini sudah bersih. Dan kemudian muridnya mengerti. Alhamdulillah.